Indonesia dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-76 tahun 2022, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menggelar olahraga bersama TNI Polri dan Forkopimda Kalimantan Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergitas dan hubungan erat Polri, TNI, pemerintah serta seluruh stakeholder masyarakat dengan harapan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat tetap terjaga dengan baik. Gubernur Kalimantan Barat yang jadi Bapak Sekda, yang terhormat Bapak Panglima Bidang Agung Kita, ini sahabat saya, dan seluruh pimpinan wilayah Kalimantan Barat yang berkenan hadir, kami mengaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir pada kegiatan rangkaian 1 Juli 2022 yaitu Hari Bayangkara ke-76. Tujuan dari olahraga bersama ini yaitu memupuk silaturahmi, komunikasi, harmonisasi internal Polri TNI, pemerintah daerah dan pimpinan serta anggota stakeholder semuanya. Intinya adalah bahwa kita sepakat sebagai bagian dari negara untuk membangun negara ini agar lestari, negara yang kita cintai Indonesia ini agar betul-betul sampai kapanpun abadi. Inilah cita-cita luhur dan kita sebagai penerus generasi. 0472 0672